Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilyang TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama, di sini ada Mom Aiting yang lagi menemani Bilqis Humairah Razakni untuk menonton film kesukaannya di bioskop. Wah, alhamdulillah ya, bioskop di Jakarta sudah buka lagi nih. Khususnya di daerah Bogor, terlihat senyuman Ikis yang sangat bahagia nih ditemani oleh nenek tersayangnya nonton film kesukaannya. Sehat selalu untuk Ikis dan juga untuk Mom Aiting. Semoga selalu diberikan kebahagiaan. Dan semoga Ikis jadi anak yang solehah ya, amin ya robbal alamin. Informasi selanjutnya, di sini ada Ayu Ting Ting yang memakai baju serba putih nih, terlihat sangat cantik. Dilansir langsung dari akun Instagram Sutarwati yang lagi tapping, cantik banget. Jadi apa ya, dilapor pak cantik banget nih malam ini persiapan tapping, lapor pak. Dari sini juga kita akan melihat kegiatan Ayu Ting Ting dan juga Krishna Fahrezi. Di mana Krishna adalah hidro dari Ayu Ting Ting yang selalu menemani Ayu Ting Ting dimanapun berada. Dan ini adalah bentuk kebersamaan Ayu Ting Ting bersama sang WO, Wedding Organizer, yaitu Susta Wedding yang selalu bersama. Ayu Ting Ting selalu menjaga silaturahminya baik kepada asisten maupun orang-orang terdekatnya. Sehat selalu untuk Ayu, amin ya robbal alamin. Di sini juga ada persiapan dari Krishna Fahrezi yang selalu siap sedia di memberikan kesehatan saat akan tampil bersama Ayu Ting Ting di mana pun berada. Sehat selalu untuk Krishna, sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dan juga Nurul Raga Rostami. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, amin ya robbal alamin. Dan di sini Ayu Ting Ting sedang menyanyikan lagu Korea yang begitu sedih. Dilansir dari Instastory Krishna Fahrezi menuliskan, ini lagu kayaknya ada arti sedih-sedihnya gitu ya deh, Ayu Ting Ting. Tulis Krishna Fahrezi di Instastory-nya yang melihat Ayu Ting Ting malam hari ini bernyanyi begitu syahdu dengan nada sedih. Sehat selalu untuk Ayu, semoga kesedihan yang selama ini menimpa bisa berbuah manis di akhirat nanti ya, amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya di sini datang dari Robby Furba, di mana di sini Bang Robby katanya lagi kecapean nih seharian sudah jualan baju, dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan, banyak sekali pelanggan yang suka dengan roofer miliknya. Dan di sini juga Robby Furba dan juga seluruh timnya sedang merayakan hari Halloween. Berbagai bentuk karakter di sini ditunjukkan ya di Halloween dari kreasi Robby Furba, Rover. Wow. Dandanannya sungguh sangat mengerikan ya. Rover malam hari ini sangat gokil abis nih bersama Bang Robby tentunya. Oke sahabat, selamat menyaksikan nih isi Instastory Ayu Ting Ting dan juga Robby Furba yang sangat bikin gemas dan pastinya membuat kita semua kangen nih sama sosok dua orang ini ya. Oke sahabat, selamat menyaksikan, jangan lupa happy weekend, selalu jaga kesehatan dan juga selalu pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya apapun itu yang berbentuk endorsement, baik itu paid promote atau endorse-endorse apapun itu, pokoknya berhubungan sama endorse, kalian bisa langsung kerjasama bareng manajemen endorse aku, yaitu Such Manage, atau bisa ke Shiva, ke Alia, atau juga ke Krishna. Kasih ya. Lagi pada bicarain siapa? Nggak tahu. Siapa? Agniniha. Agniniha. Siapa? Agniniha, idola aing. Idola aing, Agniniha. Garis keras nih, ini nih yang dinamanya, kak, dinamakan garis keras. Ini nih. Ini nih hak sama Jihan Almira. Iya. Benar Jihan Almira benar. Iya. Selamat ngefans. Kalau kamu fans garis kerasnya siapa, Kris? Aku siapa ya? Ayu Ting Ting. Sudah pasti tidak diragukan lagi. Gini-gini penjilat nih. Penjilat di saat yang tepat dan waktu yang benar-benar pas. Inilah. Dari tadi lemes, diliatin kerja lemes, lemes gak semangat, gak taunya ngajak TikTok, belum diajak TikTok. Sekarang udah seger lagi, gue kira belum pacaran. Katanya. Apa? Bukan
bukan di akun dia. Gak apa-apa, ya, mas. Hai semuanya, dari jam 10 aku live Instagram jualan sampai jam 5:30. Terima kasih banyak. Ada berapa? 85 pieces kali. Kalian terbaik, thank you Super Gang. Makasih banyak buat supportnya untuk Rufair ya. Suara habis gak apa-apa, yang penting laku banyak, alhamdulillah. Thank you guys yang sudah berbelanja. Olive juga makasih, Liv. Brother support terbaik. Dah. Lagi pakai kemeja ini new collection dari Roof Air. Look keren banget. Ini aku sengaja pilih yang XL supaya oversize di aku tuh. Cek deh koleksi yang lainnya, oke? Ini kakak beradik matinya barengan, nggak diterima. Jadi mikir, ya Allah, dia tuh cheers. Aduh, sakit, masih izin meninggal lama-lama dia. Nah ini ya tuh, ini pacar Novi ya? Oh, bukan. Oh, saya kira keren din. Pocong cap.